meeting is being recorded. Jadi sedangkan Bu Happy dan Mas Thor masih berada di sana, bisa sambil tanya-tanya situasinya di sana seperti apa gitu. Jadi kita sebelum masuk ke materi, saya pengen tanya dulu Bu Happy dan Mas Thor, boleh gantian menjawab. Silakan Mas Thor. Menurut saya perkembangannya sudah sangat baik, tapi kami tidak jadi tetap untuk masuk ke sebuah gedung kita akan terus dicek temperatur, terus kita harus tap identity card kita dan dicap gitu agar dalam sebuah gedung itu jadi terkontrol gitu, siapa yang masuk ke dalam gedung ini pada hari ini gitu, dan apakah melewati batas temperatur yang dibolehkan atau tidak, seperti itu. Dan untuk di luarnya pun sudah aman, yang jelas kami setiap naik kendaraan umum ataupun masuk ke mall-mall seperti itu ya, ataupun fasilitas umum, kami harus tetap menggunakan masker, seperti itu Bu Finda. Tapi semuanya aman sih, alhamdulillah. Kalau untuk tingkat penularannya gimana? Kalau untuk tingkat penularan sebenarnya dari di Taiwan sendiri untuk transmisi lokal sudah tidak ada. Jadi sebenarnya cuman orang yang datang ke Taiwan dari luar negeri itu biasanya yang positif biasanya seperti itu. Tapi biasanya sudah dikarantina 14 hari di fasilitas karantinanya Taiwan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk di dalam Taiwan sendiri sudah aman sekali. Kita sudah bebas mau kemana aja, itu nggak ada larangan, bahkan mau liburan pun juga nggak apa-apa. Oke, nah itu Bapak Ibu ya, jadi ternyata kondisi COVID di sana juga insya Allah sudah terkendali ya, jadi kayaknya recommended banget nih buat yang mau berangkat S3 ke sana gitu. Kita juga pengen ini ya, promosiin ya, sama kayak tadi siapa, Pak Duha, sama kayak Pak Jamir yang suka promosiin berangkat sekolah ke Taiwan. Lanjut, ini pertanyaan yang pertama nih, kenapa sih memilih Taiwan sebagai tujuan studi S3? Nah, kita pengen mulai dari yang paling pertama berangkat dulu, dari Mas Bima, silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Finda atas waktunya. Ya. Jadi di Taiwan saya berangkat tahun 2015. Jadi ketika itu sebenarnya itu merupakan hal yang tidak sengaja gitu. Saya memilih Taiwan karena apa? Ketika saya ngerjakan tesis di semester 3 S2 saya di ITS, ketika itu ada profesor datang ke Taiwan. Dan profesor tersebut memberikan, saya diwawancarai begitu, kemudian saya mendapatkan LOA unconditional. Jadi LOA tersebut ketika itu ya saya diterima di NCU itu di Taiwan. Nah, yang saya lakukan ketika itu adalah memastikan bahwa NCU itu bagus atau tidak gitu. Nah, akhirnya saya browsing-browsing, saya melihat di website kelihatannya bagus ya, apa namanya kampusnya gitu. Kemudian juga termasuk salah satu 5 besar peringkat di Taiwan, kampus di Taiwan. Dan saya meyakinkan juga tanya-tanya ke rekan-rekan yang di ITK, waktu itu Mas Tuha. Jadi saya tanya-tanya bagaimana di Taiwan itu kuliahnya. Oh ya, enak. Jadi soalnya tanggapan positif ketika itu. Akhirnya ya, oke, saya berangkat ke Taiwan, jadi 2015 ketika itu. Seperti itu sebenarnya prosesnya. Jadi ya, memilih tanpa disengaja, dan sebenarnya saya belum sempat mencoba apply ke lainnya gitu, ke negara lainnya ataupun ke kampus lainnya begitu. Berarti Mas Bima ini memang dari awal langsung pilihannya adalah Taiwan karena memang ada kesempatan dan juga langsung search gitu ya, nggak cari-cari yang lain gitu ya. Ya, dan satu lagi karena kemudahan sebenarnya, dan saat kemudahan dan oke, mereka saya katakan ya, pertama muda, terus alhamdulillah juga terima unconditional tadi itu, LOA unconditional. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sekarang
yang sama-sama di NGO nih, kalau Mas Denny gimana? Alasannya apa? Karena ini juga sama, karena langsung search dari awal atau gimana? Kalau awalnya sih gara-gara reuni dulu di waktu ke Surabaya, ada acara reuni, ternyata kebetulan profesor-profesor dari Taiwan itu lagi mampir di ITS. Nah, terus dapat info dari teman juga yang sudah duluan di NGO, katanya ada interview lah, seperti Mas Bima itu ada interview dari profesor di kampus gitu. Akhirnya saya ikut persiapan proposal lah, semacam proposal untuk dibawa interview, langsung ikut, dan alhamdulillah dapat profesor. Sebulan kemudian kontak beliau dari profesor di sana, kirim email, terus masuk. Lalu pilihannya kenapa ke Taiwan? Kalau dilihat sih banyak yang bilang kan American Asiannya, Amerika Asianya gitulah istilahnya. Jadi Asia tapi kurikulum dan segala macamnya rasa Amerika, dan juga profesornya kali ya yang hampir mayoritas rata-rata lahiran dari US semua gitu. Kira-kira itu sih yang membuat saya realistic okay ke Taiwan, berangkat ke Taiwan. Kira-kira gitu. Belum memutuskan ke Taiwan, sudah pernah apply kemana aja, Mas? Kalau dulu pernah apply yang di Polandia, kalau nggak salah ya, Polandia sama beberapa teman dari ITK, tapi ya belum rezeki. Hanya satu kalau nggak salah waktu itu yang berang, akhirnya dapat LOE, dan yang kedua nggak dapat LOE, dan akhirnya ya siswanya hangus kira-kira gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa ya, tapi rezekinya dari Taiwan ya. Dan ternyata ada hikmahnya, jadi kalau mau pulang-pulang itu nggak terlalu costly lah, biayanya nggak terlalu banyak. Itu poin penting juga. Jadi dari Mas Bima dan Mas Denny ini adalah kalau masuk ke sana itu mudah, kemudian kurikulumnya juga nggak kalah berkualitas gitu ya dengan di US juga. Lalu kalau kita ada keperluan untuk kembali ke Indonesia itu tidak terlalu mahal. Ya? Benar. Oke, nah sekarang kita ke yang di NCKU nih. Happy dulu deh, kalau Bu Happy kenapa pilih ke sana? Saya pilih ke Taiwan karena endorse dari alumni NCT Taiwan. Kalau Mbak Vindra tahu, semua tahu itu gara-gara Pak Duha ya, yang bilang bahwa udah daftar di NCKU aja Bu, gitu. Karena ada pengalaman temannya Pak Duha itu di elektro juga, tapi beda lebih dengan saya yang sekarang, tapi bagus gitu experience-nya dengan profesornya. Nah, dari situ saya kayak, ya udahlah, saya coba daftar gitu. Karena sebelumnya saya udah coba daftar di New Zealand, terus daftar di Jepang gitu ya. Tapi yang di Jepang, seperti kita tahu, harus nyari profesor, dan itu memakan waktu. Dan kalau yang di New Zealand, saya tidak diterima karena IELTS saya cuma 6,5 gitu kan. Akhirnya, daripada IELTS saya ini mati kan ya dalam 2 tahun, udahlah kita, yang penting goalnya adalah sekolah S3 di mana saja boleh. Nah, proses yang ditawarkan Taiwan ini, admission-nya NCKU terutama itu sangat cepat. Karena kita tinggal upload dokumen, ijazah transkrip, dan study plan, dan udah kita bayar gitu kan, registrasi terima. Seperti itu Mbak Vinda kalau saya. Alhamdulillah ya, ini ya buat Bapak Ibu yang mungkin struggle di permasalahan IELTS ya. IELTS itu barangkali selain susah untuk kita bisa achieve 7 atau 8, dan selain itu juga mahal ya tesnya. Jadi kalau kita mau pulang tes IELTS juga akhirnya costly. Nah, mungkin kalau pengen cepat dan kebetulan mungkin udah punya IELTS, atau Mas Bima dan Mas Denny dulu pakai IELTS atau TOEFL? Saya malah pakai TOEFL-nya ITS. Sama. Nah, tuh pakai TOEFL juga. Sama banget itu. Bisa langsung apply ya. Mantap. Oke, terakhir Mas Thor, nih kenapa berangkat ke sana? Oke, terima kasih Mbak Vinda. Sebenarnya sih pada awalnya itu saya nggak mau ke Taiwan, ya karena dengar-dengar isunya Taiwan itu lulusnya susah gitu. Tapi waktu itu saya pernah, waktu kalau nggak salah waktu PGM kedua itu kan pembicaranya ada dari
Taiwan, Prof. Tan, kalau nggak salah itu profesornya Mas Vicky dulu, S2. Nah, saya waktu itu kebetulan nyetirin beliau kemana-mana itu sama Prof. Tan itu, saya diskusi sama beliau, saya tanya, sebenarnya kuliah di Taiwan itu beneran susah atau nggak sih? Terus gitu. Terus Prof. Tan itu bilang, sebenarnya mau kuliah di mana aja untuk S3 itu sebenarnya semua susah, gitu katanya. Tergantung andanya, kalau Anda bisa berusaha ya insya Allah bisa seperti itu. Dan dari situ saya sadar juga sih akhirnya, oh ya mau kuliah di mana aja lah S3 ya susah, gitu. Dan satu lagi pesan dari Prof. Pan itu, mumpung masih muda, kalau anak muda itu pasti bisa melakukan apa saja. Jadi untuk sesusah apapun S3 itu kalau masih muda pasti akan lebih mudah dilakukan. Jadi setelah itu saya nggak ada apa, saya nggak pikir panjang, ya udah kira-kira karena saya sudah pengen S3 segera juga setelah pengangkatan PNS, ya udah saya segera daftar. Ya akhirnya yang siap langsung menerima itu ada di Taiwan, kebetulan juga ada koneksi di apa di Taiwan juga, di NCKU ada Mbak Ibi dan Mas Jamil. Jadi ya sudah saya minta tanya-tanya sama mereka, akhirnya saya ke profnya Mas Jamil seperti itu, dan alhamdulillah terima dan dikasih beasiswa. Jadi saya nggak perlu nyari beasiswa lagi, dari Taiwan sudah memberikan beasiswa, jadi saya nggak perlu capek-capek cari beasiswa. Kalau dari saya sih seperti itu, Mas Finda. Iya, itu tadi penting banget ya, mumpung masih muda, segera berangkat, gitu di mana aja, sama susahnya ya, namanya juga sendiri ya, malah ada yang gampang gitu kan, jadi sama-sama susahnya, nggak perlu takut di jalannya aja. Terus tadi kalau misalnya dibilang di Taiwan susah lulus misalnya, menurut saya itu teorinya terbantahkan ya, buktinya Bu Happy ini lulus tepat waktu loh. Nah, berarti Bu Happy bisa jadi contoh nih buat kita semua dan gak perlu takut untuk berangkat ke sana. Oke, ketika sudah memutuskan ke Taiwan, tadi Master juga udah singgung masalah beasiswa, beliau langsung dapat beasiswa. Nah, ini kita pengen tahu sebenarnya beasiswa apa yang Mas dan Mbak pakai ketika berangkat ke Taiwan. Kita bisa dari Mas Bima lagi deh, Bima dulu gimana beasiswanya? Oh ya, terima kasih Mbak Winter. Jadi beasiswa saya itu beasiswa dari kampus, beasiswa kampus itu ya NCU. Jadi ketika komposisinya sebenarnya begini, tapi beda-beda nih jumlah komposisinya. Tapi yang jelas jumlahnya ring-ringnya antara dari tahun saya itu 12 ribu NTD. Kalau tahunnya MSP ini mungkin 15 ribu NTD gitu. Kemudian komposisinya itu 8 ribu dari NCU, kemudian misalnya lagi dari profesor. Istilahnya kalau profesor itu bisa lebih dari itu, malah jadi tergantung proyeknya di kesehatan gitu. Intinya seperti itu. Jadi beasiswa saya ya istilahnya cukuplah untuk hidup di situ. Alhamdulillah. Berarti full dari ini ya, dari kampus ya Mas ya beasiswanya ya? Iya benar, dari saya dapat dari kampus. Oke, kalau untuk Mas Denny yang sama-sama di NCU nih, beasiswanya gimana? Saya pertama datang juga sama Mas Bima, jadi pakai beasiswa kampus. Tapi di semester kedua itu ada tawaran kebetulan dari profesor itu, ternyata di NC itu punya beasiswa khusus untuk dosen, untuk pengajar lah, istilahnya pengajar yang datang sekolah di NCU. Tapi ada problem di nominal, jadi kalau ikut yang beasiswa dosen itu sudah beasiswanya sudah terjamin selama 3 tahun, masa durasinya hanya 3 tahun lah istilahnya, terus nominalnya juga sedikit lebih kecil. Akhirnya dari kebijakan prof saya tidak diambilkan lewat situ, kita tetap pakai beasiswa kampus seperti di awal berangkat, jadi tetap pakai beasiswa SIU, kira-kira seperti itu. Tapi untuk misalnya kalau kita berangkat atau conference dan lain-lain itu ada funding lain istilahnya yang bisa kita ajukan nantinya. Jadi tidak ikut di dalam satu beasiswa yang sama, tapi diajukan setelah kita di sana gitu, kira-kira gitu. Oke.
Maaf, unstable nih. Udah ya, sudah masuk ya. Oke. Okay. Sorry Mas Ben, tadi endingnya di mana? Di biar kampus yang sesuai perjanjian awal terus? Iya, akhirnya dikembalikan karena nominal dan masa beasiswanya atau menjangka waktu beasiswanya lebih pendek yang beasiswa dosen dan juga nominalnya sedikit lebih kecil, akhirnya Prof memutuskan untuk tetap pakai yang beasiswa kampus saja gitu. Jadi okay, kita kembali ke Prof kita sih sebenarnya. Jadi memang penting banget ya untuk kita tahu durasi scholarship-nya itu selama berapa tahun gitu ya, karena mungkin kita nggak tahu kedepannya ketika menjalani studi itu apakah ada hambatan baik dari segi research atau hal-hal yang lain yang menyebabkan, meskipun kita nggak berharap untuk molor ya pastinya studi itu, cuman just in case ya kan kita nggak ini sebaiknya diperhatikan mungkin scholarship-nya durasinya selama berapa lama. Oke, terima kasih. Kita ke NCKU untuk WP. Kalau saya datang sini pakai beasiswa LPDP, jadi di zaman saya 2016 NCKU masih terdaftar di list beasiswa LPDP, dan di sana pada tahun 2016 juga saya itu bisa mendaftar tanpa LOE gitu. Jadi ketika saya daftar LPDP, saya juga daftar NCKU gitu berbarengan. Nah, jadi kalau komponen yang dari LPDP perkiraannya di angka 20 ribuan gitu, 20 ribu untuk biaya hidup per bulannya, dan sudah include biaya, diberi juga biaya riset jika kita mengajukan proposal, dan diberi juga biaya conference 2 kali jika kita perlu conference internasional seperti itu. Tapi pagu dananya tidak sebesar yang dari kampus sebenarnya untuk biaya conference, karena kalau di MOS kan kadang conference itu tidak hanya hari conference-nya ya, 3 hari gitu, tapi bisa perjalanan ke sana dan perjalanan pulang, jadi bisa 5 hari gitu yang ditanggung oleh MOST kalau di NCKU. Tapi kalau pakai LPDP hanya ditanggung 3 hari gitu, dan 3 harinya ini juga sesuai dengan pagu dana Indonesia, jadi ya banyak lomboknya gitu daripada untungnya seperti itu Mbak Sunda. Oke, kalau boleh tahu Bu, selama proses memperoleh beasiswa LPDP itu pernah mengalami kesulitan tertentu nggak? Nah, kita tahu kalau LPDP ini kan terkenal sulit, saingannya banyak gitu ya. Nah, dulu Bu Happy untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini tantangannya di mana? Tantangannya adalah mengupload dokumen yang banyak gitu, karena sebenarnya yang ya, tantangannya di bagian itu aja, dokumen yang diupload kan banyak dari ijazah, transkrip, terus CV-nya itu nggak hanya CV langsung upload gitu, tapi kayak kita ngisi per kegiatan gitu, publikasi, terus aktivitas di luar, jadi kayak report gitu sebenarnya. Dan kita harus mengupload yang namanya apa namanya itu esai. Jadi dulu saya ada 2 esai, dan kemudian setelah lolos berkas, nanti kita dipanggil untuk wawancara dan leaderless group discussion, dan habis itu keluar di pengumumannya. Dan sebenarnya kalau kita sudah berafiliasi seperti sekarang ini, menurut saya sih besar chance-nya untuk diterima LPDP, karena kita sudah punya tempat untuk mengabdi, seperti itu Mbak Finda, sepengetahuan saya. Jadi kalau menurut Bu Happy, mungkin pada saat itu strength-nya Bu Happy itu karena sudah mempunyai afiliasi gitu ya, jadi dipertimbangkan untuk lolos memperoleh LPDP. Betul. Oke, itu tadi kita udah berbicara tentang scholarship-nya. Sekarang kita lanjut ke Mas Thor. Ini Mas Thor dengar-dengar punya info beberapa jenis scholarship juga nih yang ditawarkan kalau kita pengen S3 di Taiwan. Silakan Mas. Okay. Jadi kalau saya sendiri, saya sebenarnya beasiswanya adalah Distinguished Professor dari NCKU. Nah, dari situ memang itu sebenarnya kalau kita daftarnya tinggal daftar aja pada saat admission-nya NCKU, itu sudah ada pilihan kalau mau daftar Distinguished Professor beasiswa. Jadi nanti kita di form itu waktu daftar itu ditanyain sumber dananya apa, nanti dari situ kita bisa milih mungkin ada beasiswa dari LPDP atau beasiswa dari mana, dan yang paling bawah itu ada Distinguished Professor, jadi kita apply beasiswa dari NCKU seperti itu, dan saya daftarnya yang itu. Kalau yang lain mungkin teman-teman, ya kalau
yang distinguish tadi itu nominalnya mungkin kalau di NCKU cukup kecil ya, dibandingkan di NCU. Di NCU tadi sekitar 12.000 sampai 15.000, kalau di NCKU cuman 9.000 itu. Terus beasiswa selanjutnya yang mungkin yang bisa teman-teman daftar itu kalau mau ke Taiwan ada dari beasiswa dari Ministry of Education-nya Taiwan, yaitu MOE. Itu daftarnya ada melalui TETO, TETO di Indonesia. Nah, itu bisa daftar di sekitar bulan Februari sampai dengan Maret biasanya bukanya. Dan itu besarnya sama kayak LPDP sebenarnya, 20.000 per bulan kalau keterima di yang MOE itu. Nah, itu untuk beasiswa yang full sekolah dari biaya tuition fee sama apa namanya biaya hidup. Terus sebenarnya di Taiwan nanti kalau sudah kita kuliah di Taiwan ada beberapa, ada dua beasiswa lagi. Yang pertama beasiswa untuk prestasi dan apa biaya hidup kalau misalnya kita kekurangan, dan yang kedua itu beasiswa publikasi dari Kemenristekdikti-nya Taiwan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalkan ke Taiwan untuk publikasi internasional, misalnya mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke Indonesia, atau mau ke Jepang gitu, bisa mengapply ke Kementerian Ristekdikti-nya atau MOST, ya MOST itu bisa dikasih full, mau ngajukan berapa nanti dikasih full, biasanya seperti itu, dari biaya pesawat, akomodasi di tempat, penginapan, dan yang lain, bahkan sampai biaya konversinya juga dibayarin. Dan itu kemarin waktu saya di, contoh aja, ada teman saya yang kuliah di sipil itu, dia di, dia berangkat ke mana ya, saya lupa, ke Paris kalau nggak salah. Itu dibiayai selama 7 hari. Jadi sangat besar sekali untuk kanu. Terus kalau yang buat prestasi dan yang untuk prestasi dan living cost tadi yang misalnya kurang tadi, itu dari yayasan insinyurnya di Taiwan. Kalau nggak yayasan insinyur ya, kalau nggak salah, profesi untuk insinyur kalau nggak salah, itu untuk yang prestasi kalau nggak salah itu satu tahun itu dikasih 100.000 nasional NTD, jadi dolar Taiwan 100.000 selama satu tahun. Terus yang living cost itu dikasih 80.000 satu tahun, tapi itu cuma dikasih satu tahun sekali aja. Nanti kalau misalnya tahun depan mau apply lagi boleh, setelah apa silahkan di-apply lagi, seperti itu. Itu jadi beasiswanya kalau misalkan teman-teman mau daftar, mungkin yang paling enak itu adalah yang dari MOE itu 20.000 udah cukup sekali, saya 9.000 aja cukup sebenarnya itu. Jadi sebenarnya banyak pilihan, silahkan nanti teman-teman sendiri yang cocoknya yang mana atau yang keterimanya yang mana itu bisa dijadikan pilihan, seperti itu. Thank you Mas. Ini kalau saya recap berarti beasiswa yang beberapa yang disebutkan di luar dari yang sebenarnya banyak ya pilihannya ya. Yeah. Yang disebutkan oleh Mas Tor ini tadi ada beasiswa dari Kementerian Pendidikan Taiwan ya. Kemudian ada dari yayasan insinyur tadi yang mencakup beasiswa prestasi dan living cost, kemudian ada distinguished scholarship, kemudian ada MOST MOST grant yang untuk beasiswa publikasi gitu ya. Iya. Oke. Okay. Nah, jadi itu Bapak Ibu ada satu lagi sih sebenarnya, Mbak. Oh iya, Mas boleh tambah. Yang TIGP itu untuk teman-teman yang dari outside biasanya lebih banyaknya, atau dari LIPI-nya Taiwan namanya beasiswa TIGP, Taiwan International Graduate Program. Itu dari LIPI-nya Taiwan, LIPI-nya Taiwan Akademi Kasinika. Itu kalau nggak salah, nggak ada info. Setahu saya itu yang paling gede. Dari beberapa beasiswa yang ada di Taiwan, dia yang paling gede. Karena dari di lembaga risetnya Taiwan kan. Hanya saja nanti kuliahnya tidak di LIPI-nya, tapi disebar, dititipkan di NTU, di NCU, bisa di NCTU. Bisa tidak harus di LIPI-nya gitu kuliah, kira-kira gitu. Oke, ini berarti menarik banget ya, udah masuknya gampang, pilihan beasiswanya juga banyak gitu ya. Jadi mungkin kalau yang merasa kesulitan bersaing di dalam negeri untuk kita mendapatkan LPDP misalnya, kita bisa juga reach beberapa pilihan scholarship yang disediakan oleh pemerintah Taiwan gitu ya. Oke. Tambahan mungkin Mbak Finda sudah diperhatikan wilayahnya juga. Jadi
IP, biaya hidup kan mahal. Jadi kalau beasiswa yang sama dengan Taipei dan yang selatan begitu, itu ya ini aja lebih biaya hidup yang murah kan, lebih contoh ke selatan gitu. Jadi itu saja yang jadi pertimbangan. Kemudian satu lagi, jadi selain kota itu juga beasiswa itu yang kita bahas saat ini adalah mengenai living cost. Jadi itu di luar dari tuition fee. Jadi kalau tuition fee itu sebenarnya cukup mahal juga ya, satu semester itu sekitar 45.000 rata-rata sih. Jadi ada yang skema beasiswa yang dilepas, misalnya dikasih uang gitu, disuruh bayar sendiri. Kemudian kalau yang saya dan Mas Benny dan Profesor juga, itu beasiswanya kami tidak memikirkan tuition fee, jadi tuition fee-nya itu gratis. Ya, yang kami terima adalah beasiswa living cost. Mungkin yang mengalami membayar tuition mungkin Bu Happy ya? Iya, benar sekali. Jadi dikelola sendiri ya dananya? Iya, betul. Jadi sebenarnya bisa dari kita tuh pasang rekening yang untuk bayar SPP kan ya, tapi kadang itu tuh LPDP ngasihnya itu untuk semua award yang ada di SKU gitu. Akhirnya kan nanti bingung ya yang mana ke siapa ini uangnya yang gitu. Jadi akhirnya saya reimburse. Nah, karena reimburse jadi saya ngerasain bayar tuition fee itu kalau tanpa kredit itu mungkin di angka 41.150 NTD. Tapi kalau kita kreditnya ambil kisaran 12 SKS gitu, bisa sampai 72.000 ataupun 81.000 NTD gitu. Itu berarti kisaran bagi dua aja berarti 40 juta seperti itu. Tapi kalau tuition fee aja per semester kisaran harganya 20 juta karena saya engineering. Itu berarti mahal ya. Cukup ya, mahal. Jadi kayak jangan disia-siakan ya kalau misalnya kita sebenarnya dapat beasiswa yang cover baik tuition maupun living cost. Oke. Ini tadi udah menyinggung masalah kredit yang diambil. Ini bisa diceritakan mas-mas sekalian, pada saat menempuh pendidikan di sana itu proses perkuliahannya seperti apa? Perkuliahan dulu, baru setelah itu research atau research sambil perkuliahan atau seperti apa, dan terutama pada saat perkuliahan itu menggunakan bahasa apa? Nah ini ya, karena kita di sana kan menggunakan bahasa Mandarin ya, jadi apakah kita ini juga perlu untuk belajar bahasa Mandarin untuk bisa survive di perkuliahan di sana atau seperti apa? Kita bisa mulai dari yang paling baru berangkat nih, dari master dulu. Baik, terima kasih Mbak Fina. Jadi untuk kuliah, oh ya kalau di Taiwan sebenarnya hampir semuanya seragam, harus kuliah dulu. Pertama datang itu kita kuliah, ngambil 18, kalau di NCK itu 18 SKS. Terus nanti ada istilahnya adalah kualifikasi exam atau ujian kualifikasi untuk menjadi PhD kandidat. Itu kalau di Elektro NCKU itu ngambil 4 mata kuliah. Ini tergantung dari kalau kualifikasi exam ini tergantung dari kebijakan departemen. Ini beda-beda. Kalau teman saya di energi itu departemen energi itu cuma 2. Terus kalau di mesin itu cuma kalau nggak salah 3 gitu. Terus mungkin di tempat Mas Beni dan Mas Bima itu juga beda sama di NCK seperti itu. Jadi kalau saya semester kemarin ngambil 2 mata kuliah yaitu 6 SKS. Semester kemarin saya ngambil 2 itu dengan bahasanya di kelas itu bahasa Mandarin. Tapi slide-nya bahasa Inggris. Jadi kalau saya sendiri sih, ya alhamdulillah, walaupun dengan dosennya ngomong bahasa Mandarin, kami tetap bisa dapat nilai yang baik, yang untuk lulus dari untuk mendapatkan beasiswa itu kan kita harus mempertahankan nilai kita di angka tertentu. Nah itu alhamdulillah masih di atas angka itu, dan profesornya juga nggak terlalu menuntut kita untuk kamu harus ngerti bahasa Mandarin enggak. Jadi kita di kelas aja datang itu sudah bagus sih menurut saya. Terus semester ini saya ngambil karena kemarin sudah ngerasain kuliah, ya udah menurut saya kuliahnya juga bisa diikutin, dan akhirnya saya
Mas. Terima kasih, Mbak Fida. Terus kalau untuk research-nya gimana, Mas? Kalau research, kalau saya sendiri, sebelum research tadi mungkin saya jelasin tentang kualifikasi exam, Mbak. Oh iya, boleh. Jadi, ya, kualifikasi exam ya. Jadi, ujian kualifikasi ini, kalau di elektro saya ambil 4, dan alhamdulillah saya sudah lulus 2. Ambil di semester saya baru datang kemarin, semester 1. Jadi itu juga prof saya juga sempat kaget. Kenapa kok kamu mau langsung ambil gitu? Saya bilang sih alasan saya sudah pernah ngajar mata kuliah ini prof. Jadi saya tahu materinya seperti apa, kira-kira nanti seperti apa. Dan dari prof saya memperbolehkan saya ngambil kualifikasi exam 2. Dan ya udah akhirnya alhamdulillah saya lulus. Dan nanti semester ini saya ngambil 2 lagi. Jadi sebenarnya untuk kualifikasi exam itu nggak perlu ditakutin sebenarnya. Gitu. Bahkan dari 4 sudah lulus 2 ya, Mas ya? Ya, dari 4 sudah lulus 2. Apalagi Bapak Ibu dosen ini sudah paham materinya apa, seperti itu. Terus untuk research, saya sebenarnya disuruh fokus dulu nyelesain kuliah sama prof. Cuman saya nggak mau buang-buang waktu. Sambil saya kuliah, saya juga sudah drilling sendiri tempat tentang riset saya. Jadi saya sudah menyinggung sedikit ke prof nanti riset saya ini kemana. Bahkan di meeting saya yang ketiga kemarin, saya sudah ngajukan ini loh prof, yang mau saya ajukan sebagai riset saya. Dari situ prof mempertimbangkan dan coba kamu drilling lagi, cari kelemahannya apa, terus kelebihannya apa, batasannya apa, seperti itu. Jadi dari prof sendiri sudah mengiyakan, cuman tinggal sedikit dorongan untuk mengiyakannya, gitu aja. Gitu, Mbak. Semoga segera ya, iya ya. Amin. Amin. Gak ada ya, ini lagi halangan biar cepat. Oke, thank you, Mas. Kalau yang ini, kita ke Mas Beni dulu deh, Mas Beni. Ya, Mbak. Nanti yang udah lulus-lulus belakangan ceritanya. Yang masih tersiap-siap duluan berarti. Iya, proses perkuliahannya gimana sih? Kalau di kita kebetulan ada kewajiban untuk bahasa Mandarin, jadi ada kelas bahasa Mandarin. Itu perkuliahannya kita ngambil di semester 1. Tapi tidak counted sebagai SSK. Jadi kalau kita di tempat saya, di departemen saya kebetulan itu total 24 SKS untuk perkuliahan dan harus diselesaikan di tahun kedua, karena tahun kedua itu adalah batas pertama untuk melaksanakan PhD kandidat. Jadi total itu 26 SKS kita kuliah defaultnya kalau di departemen. Karena di departemen lain, departemen mungkin masih 18 SKS, 20 sama bahasa Mandarin, kira-kira gitu. Lalu kalau di tempat saya tentang PhD kandidatnya itu ada 3 mata kuliah yang diujikan. Dan sebelum ikut ujian kandidat, harus lulus dulu dari mata kuliah yang dimaksud. Jadi kalau belum lulus itu ya nggak akan bisa maju ke ujian kandidat gitu. Alhamdulillah saya di tahun kedua sudah beres semua, 2 saya ambil di semester ketiga, dan 1 saya ambil di semester keempat. Pasti sekarang benar-benar tinggal research aja nih, Mas. Alhamdulillah sepertinya segitu. Iya. Semoga lancar ya. Segera cepat. Oke, tadi juga disinggung berarti kalau wajib bahasa Mandarin, berarti sekarang udah bisa dong ya bahasa Mandarin nih. Ini agak berat ya. Jadi kemampuannya sampai di batas plus saya. Oke, nanti di akhir kita boleh langsung ya, dari narasumber ya. Karena okay. jadi beban juga, maksudnya perkuliahan itu wajib diambil dan harus lulus, tapi tidak dihitung sebagai SKS perkuliahan kita. Jadi ya gimana ya? Kreditnya nol. Kreditnya nol, benar. Tapi SKS. Kalau untuk riset tadi, Mbak ya, kebetulan saya riset itu bawa judul dari Indonesia, dan lokasi risetnya juga di Indonesia. Nah, ini yang jadi pertimbangan untuk teman-teman ketika membawa riset dari luar, bukan dari profesor. Pertimbangannya itu adalah
pertama lokasi, karena lokasi itu nanti menentukan datanya tersedia atau enggak, mudah diakses atau enggak. Nah, kemudahan data dan TTPN-nya di belakang itu nanti ngefek ke riset kita. Kalau datanya sulit kan otomatis riset kita sendat juga. Kira-kira gitu sih, itu tipsnya. Tapi kalau mau enak ya pasrah sama profesor itu akan lebih baik. Karena profesor itu kayak 2-3 level lah di bawah Tuhan yang menentukan kelulusan kita gitu. Kira-kira gitu, Pak. Oke, thank you tipsnya ya, Mas ya. Kalau Mas Bima gimana pengalamannya? Kan kalau Mas Bima udah selesai juga ya semuanya ya, proses perkuliahan, bahkan research-nya juga udah kan? Ya, jadi begini, apa namanya, pada intinya kalau perkuliahan itu beda-beda, setiap bahkan setiap departemen itu aturannya kadang-kadang berbeda. Kalau dari saya begini, ketika saya ambil kuliah, saya ambil yang 18 SKS, jadi satu tahun pertama itu memang wajib kuliah dulu, jadi belum riset. Kemudian kebetulan di computer science itu untuk permasalahan kuliah saya kira tidak ada masalah dan nilainya juga cukup mudah. Saya mendapat hampir rata-rata 9, tapi kalau departemen lain beda lagi. Jadi seperti itu, bahkan yang saya anggap termasuk sulit mata kuliah yang Chinese itu tadi, yang apa namanya, belajar bahasa Cina, itu nilai saya mepet. Jadi nilai saya mepet, pokoknya lulus aja lah, alhamdulillah. Jadi nilainya itu minimal, sebenarnya aturan itu di NC itu 7, jadi saya dapat 7 mau kapal gitu. Dapat sekali kalau yang belajar bahasa Mandarin itu. Kemudian, mengenai perkuliahan, satu lagi yang ingin saya sampaikan begini, kalau di saya di NCU, terutama di computer science, jadi setiap ambil kuliah itu ada keterangannya, mata kuliah ini disampaikan dalam bahasa Inggris atau tidak gitu. Jadi ketika saya ngambil itu, saya mengutamakan mata kuliah yang diambil disampaikan dalam bahasa Inggris, walaupun ketika mengajar kadang-kadang profesornya itu ngomong bahasa Mandarin nggak ada masalah, yang penting slide-nya bahasa Inggris begitu. Jadi kalau misalkan full Chinese, waduh, sulit sekali kalau menurut saya begitu. Jadi itu yang bisa dipertimbangkan ketika mengambil mata kuliah. Kemudian apa lagi? Oh ya, kemudian mengenai riset-nya ya, riset saya itu begini. Jadi kan tahun kedua saya mulai riset, kemudian saya sempat pindah haluan. Jadi tahun ketiga, saya pertama tahun kedua itu image yang dikerjakan menggunakan deep learning, karena pertimbangan di lab saya timnya itu image itu masih kurang, jadi masih sedikit, dan saya butuh diskusi. Kemudian saya pindah haluan ke speech suara karena profesor saya juga bidang suara, lebih main utamanya gitu, utamanya adalah suara, bidangnya suara, dan timnya juga banyak. Jadi ya sempat ini juga kurang ideal juga sebenarnya kalau riset terus pindah haluan begitu. Itu tadi mungkin kalau rekan-rekan yang ingin riset ya, ketika mau mulai riset ya, dipastikan bahwa risetnya itu memang benar-benar bisa diimplementasikan dan dilihat juga timnya di labnya itu kalau bisa sudah banyak yang mendukung gitu, banyak orang yang menguasai daripada bidang itu, jadi kita nak bisa diskusi seperti itu. Jadi mengenai kualifikasi exam, jadi alhamdulillah kalau computer science di jurusan saya itu cuma ada 2 ujiannya. Saya pertama ambil di semester 3 dan ujiannya itu alhamdulillah lulus ujian kualifikasi SM. Kemudian yang satunya lagi itu saya gunakan pengganti conference. Jadi bisa jadi kualifikasi SM itu bisa digantikan oleh conference, tapi tidak sembarang conference. Di conference yang diakui oleh profesor. Nah, jadi ketika itu saya membuat
suatu paper conference di Australia dan Anggara terima, dan itu bisa dikatakan sebagai QA. Jadi tahun kedua juga saya sudah lulus QA gitu. Seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan publikasi. Berarti itu tinggal satu itu aja ya, Mas Teh? Iya, untuk ya, jadi ketika saya sudah melalui jadi ada sekali apa saya temukan juga, jadi ketika apa namanya proses disertasi ya, kalau di kampus saya itu di NCU, di terutama di kampus saya itu ada tiga tahapan. Jadi ada ujian proposal, proposal defense, itu saya sudah melampaui itu. Kemudian ada ujian defense 1 sama defense 2. Nah, ujian defense 1 sama defense 2 itu bisa dilampaui dengan dalam satu semester. Gitu. Jadi defense 1 dan defense 2 syaratnya memang publikasi harus sudah diakui dan sudah accepted. Itu syaratnya. Itu untuk di departemen saya. Oke, okay. Semoga lancar ya Mas Bima ya. Ini tadi udah lengkap banget informasinya. Tinggal sedikit lagi nih. Oke, okay. Sekarang kita ke Bu Happy nih, yang sudah happy sekali ya, udah selesai. Coba bagi langsung aja deh, tips and triknya tuh apa sih yang dilakukan kok bisa tepat waktu gitu loh. Baik, kalau saya merecap perjalanan PhD saya di Taiwan ini ya, pertama yang satu, karena kita tahu kita itu harus qualification exam, harus kuliah, dan harus riset bersamaan berjalan gitu kan ya. Dan kan kita niatnya tepat waktu 4 tahun, sehingga di awal pun saya ketika ketemu profesor, saya bilang bahwa profesor, saya hanya mempunyai beasiswa 4 tahun. Apakah memungkinkan saya bisa lulus 4 tahun? Nah, dari awal itu udah saya tanya seperti itu. Sama profesor, beliau bilang, tergantung Anda, gitu kan. Kalau mau lulus 4 tahun, harus 2. Kalau mau lebih cepat, silahkan lebih banyak dari 2, gitu. Nah, itu sih sudah ada perjanjian di awal, gitu ya. Saya sudah mengutarakan bahwa niat saya untuk lulus tepat waktu. Namun, pada kenyataannya untuk perjalanan risetnya itu semua memang tergantung kita gitu, karena profesor sini tipenya bukan yang menuntun gitu, tapi ya Anda di lab diberi fasilitas untuk ke lab komputer, silahkan dieksplor. Tapi kalau saya karena saya ikut profesor saya sekarang dan beliau punya banyak proyek kan, sehingga riset saya kalau bisa bersinggungan dengan proyek beliau gitu. Nah, di situ saya jadi kayak mulai dicoba sama profesor saya, coba kerjakan project A. Ternyata hasilnya kurang baik, diganti project B gitu. Terus saya coba, ternyata bisa, akhirnya project B itu yang akan saya lakukan terus. Nah, jadi yang pertama tadi perjanjian, yang kedua adalah untuk kuliah, karena kita kan S3 ya, berarti intinya sebenarnya kita sudah tahu dasar-dasar dari mata kuliah yang bakal diambil gitu kan sebenarnya. Nah, di sini kalau saya strateginya agak berbeda dengan Mas Bima. Mas Bima kan ngambil yang berbahasa Inggris, koordinasi KU nggak banyak mata kuliah yang buka dengan bahasa Inggris gitu. Adapun buka bahasa Inggris, profesornya terkenal susah gitu kan. Akhirnya saya mendingan ngambil mata kuliah yang saya familiar, tapi saya lihat referensinya apa gitu kan. Tinggal baca bukunya. Jadi kita datang duduk diam di kelas, tapi kita baca sendiri referensinya, akhirnya kita bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Seperti itu. Itu untuk kuliah. Dan untuk Chinese class, sebenarnya yang di NCKU, itu lebih ke arah memberi kita modal untuk survive. Ketika apa? Ketika tanya jalanan, maksudnya, atau ketika nanya harga, dan ketika jajan, seperti itu. Kalau saya gitu Chinese-nya. Jadi, tidak saya aplikasikan di kelas ya. Di kelas tetap survival sendiri, baca reference. Nah, kalau untuk qualifying exam sama dengan yang strategi kuliah, saya ambil mata kuliah yang saya sudah bisa gitu, tinggal belajar sedikit intinya kan, dan ya udah gitu baca, yang penting bawa referensinya karena qualifying exam saya tuh bisa open book, sehingga ya udah yang penting referensinya tahu, dibawa banyak aja gitu kan, bisa kita menyelesaikan qualifying exam. Untuk riset di sini memang benar harusnya ada, kita sudah memiliki ide riset dari awal.
tapi tidak menutup kemungkinan kitanya ini harus bisa fleksibel gitu. Fleksibel untuk beradaptasi dengan keinginan profesor kan, karena kan profesor ini benar-benar kayak orang tua kita ya, dan menentukan apakah riset kita ini bisa dianggap sama beliau gitu kan. Sehingga di sini awalnya saya tadi itu membawa topik A, tapi topik A itu ternyata saya kurang meyakinkan di topik A untuk profesor, akhirnya saya yang diganti dengan topik B. Dan di situ kitanya memang yang harus independen dalam bekerja, kita cari-cari sendiri reference, kita kadang nggak punya teman buat diskusi, ya kita cari dari reference, banyak baca buku, seperti itu sih sebenarnya. Dan satu lagi adalah selain kita mencari sendiri jalannya, ketika ada hasil jangan kita takut untuk memberitahukan ke profesor kita. Jadi kalau saya beranikan jelek nggak jelek, kalau sudah saya utek-utek sebulan, saya harus kasih tahu profesor saya. Hasilnya gini Prof, datanya seperti ini, gimana ya Prof kira-kira gitu. Beliau akan ngasih arahan kan, tapi ya tergantung kita lagi proses trial errornya itu cepat atau enggak. Itu aja sih tipsnya sebenarnya. Keren banget Bu, ya ampun. Berarti yang penting tadi kuncinya kalau lebih happy itu harus dijalani aja semuanya gitu ya. Benar, dijalani saja tekun. Harus proaktif ya, berarti kita memang dari awal harus prepare gitu untuk topik research-nya, tapi tidak menutup kemungkinan bakalan ganti karena ikutin dari profesornya ya. Oke. Terus ini juga berarti nggak ada di tadi kayaknya Mas Prof juga singgung hal yang sama, kayak nggak ada yang diarahkan secara rinci gitu ya, kecuali kalau misalnya kita mengikuti data dari profesor tadi, mungkin seperti yang Mas Bini bilang ya. Terus berarti kan given ya dari profesor topiknya. Oke. Okay. Nah tadi kalau bicara sampai yang dibilang Bu Happy tadi, ketika kita datang itu mereka sudah bilang profesor itu porsinya hanya 10% di dalam S3 kita, 90%-nya ya terserah Anda, kata dia bilang gitu. Itu ketika saya baru datang minggu pertama masuk kuliah, lab meeting itu yang pertama kali disampaikan sama profesor saya, porsi saya membimbing kamu cuma 10%. Oke, sekarang kita agak geser sedikit nih ke yang agak non-akademik ya, tapi kita masih berbicara soal profesor. Kalau di sana, tipe-tipe profesornya tuh seperti apa sih supervisornya? Maksudnya gini, kan mungkin di sini ada mas-mas yang sudah berkeluarga juga gitu ya. Kira-kira tanggapan mereka kalau misalnya mahasiswa PhD-nya ini berkeluarga itu seperti apa? Terus misalkan dengan perbedaan culture juga beliaunya seperti apa? Tipenya seperti apa dan cara mas mbak mendapatkan hati profesor itu gimana sih gitu? Kita ke Mas Benny dulu deh. Oke Mbak, kalau jujur saya bersyukur dapat profesor saya sekarang gitu. Sebelumnya saya hampir memilih profesor di tetangganya prof saya itu istilahnya, karena kepala departemen yang mewawancara saya waktu itu mungkin ada kesalahan nama yang disampaikan, masuklah saya ke profesor saya yang sekarang. Tapi saya bersyukur karena profesor saya yang sekarang ini demokratis, paham kalau kita ini mahasiswa rantau lah istilahnya, dan sudah berkeluarga. Yang satu yang paling penting sebenarnya, cuma ini agak nggak enak disampaikan kalau di bersama teman-teman di sana terkait waktu pulang misalnya. Saya hitungannya saya itu lebih mudah kalau saya ingin izin pulang ke Indonesia dan dalam jangka waktu yang kadang lebih dari 1 bulan untuk stay di Indonesia gitu. Orang saya memahami hal itu karena dia tahu saya punya anak kecil, saya punya anak baru berkeluarga pada waktu itu, dan itu tidak jadi masalah. Termasuk pada saat tes CPNS kemarin, saya bolak-balik satu semester itu hampir 3 kali pulang pergi Indonesia di dalam range hampir 3 bulan kayaknya, dan itu orang saya masih mengizinkan. Terkait riset juga gitu, untuk judul dan semuanya gitu, itu juga dibebaskan. Kalau misalnya kita yakin dengan judul kita dan yakin untuk bisa menyelesaikan,
ya dia bebas-bebas aja, fine-fine aja gitu. Nggak ada yang iya, beliau supportif banget ya berarti ya. Benar. Kalau saya lihat sih, mungkin dia pernah bilang, karena dia beliau itu lulus dari US, dulu statusnya sama kayak kita juga, mahasiswa rantau, dia paham bagaimana kondisi mahasiswa rantau kalau di negara orang, kira-kira gitu sih. Oh, jadi beliau bukan lulusan asli di Taiwan ya? Iya, S2, S3-nya kebetulan di Cornell waktu itu dia. Untuk mas mbak yang lain, ada nggak yang profesornya benar-benar pure dari Taiwan, lulusnya dari Taiwan juga? Iya. Ah, ini beda ceritanya. Mas gue juga. So, mas gue dulu, mas gue gimana? Ada perbedaan nggak nih sama ceritanya mas gue ini? Bedaan ya. Kalau saya menangkap memang mungkin gini, profesor saya itu lebih dekat ke mahasiswa lokalnya. Kalau saya menangkapnya gitu, kemudian tidak semua meeting itu terbuka oleh mahasiswa internasional. Kalau saya menangkapnya gitu, jadi mahasiswa internasional itu diberi wadah khusus, jadi nggak boleh gabung sama mahasiswa lokalnya. Gitu. Gak tahu ini nggak boleh, mungkin nggak bisa berumum juga, tapi yang saya tangkap beliaunya seperti itu. Nah, tapi beliau itu orangnya yang toleran juga gitu, dan ketika anak saya lahir di Taiwan, jadi beliaunya itu memberikan saya sebuah angpau gitu. Nah, itu istilahnya kan sebuah perhatian khusus dia, walaupun dia itu beliau adalah orangnya diam, sebenarnya orangnya diam, tapi diam-diam itu memperhatikan saya gitu. Iya gitu. Jadi itu ya yang mungkin gambaran dari saya mengenai profesor saya yang lulusan dalam negeri di Taiwan, di S1, S2, S3 nya di Taiwan. Berarti tetap perhatian ya sama ya. Itu. Iya, betul. Kalau Bu Esi gimana, Bu? Oh ya, sorry Mas, silakan. Jadi intinya begini sih, kalau saya lihat dari Taiwan, orang Taiwan itu sebenarnya orangnya toleran begitu. Dan menghormati orang lain seperti itu. Bahkan saya ceritakan begini, mengenai musola begitu ya. Jadi bahkan setiap departemen itu disediakan tempat khusus kelas yang tidak dipakai untuk dipakai musola di NCU ini, seperti itu. Jadi wah, berarti setidaknya Taiwan itu menghormati sekali umat agama lain begitu. Itu yang saya tangkap sih. Bahkan ada musola pusatnya di NCU yang fokus besar gitu. Bahkan ada AC-nya juga gitu. Dikasih AC gitu. Iya. Iya, saya udah banyak masjid ya. Banyak. Iya. Kalau di NCU lumayan, hampir semua departemen punya musola. Iya, beda sama di NCU, kita nggak semua. Oke, saksi saya kurang sabit. Ya. Oke, alhamdulillah. Kalau dari Bu Happy gimana, Bu? Kalau dari saya, profesor saya termasuk yang baik sebenarnya ya. Tapi kayak gini, enggak ada tapinya sebenarnya. Dari segi kekeluargaan beliau baik. Kita benar-benar kayak anaknya gitu ya. Terus kalau dari segi lab meeting pun tidak ada perbedaan sebenarnya untuk yang lokal ataupun internasional. Cuma yang agak berbeda itu di bagian project kayaknya. Karena project beliau itu kebanyakan kan dapat dari grant Taiwan, sehingga kan dalam reportnya itu harus buat berbahasa Chongguan gitu. Itu aja yang membedakan. Jadinya proyek saya dibuat ya yang memang bisa bahasa Inggris gitu. Bukan saya disuruh dipaksa membuat proyek yang berbahasa Chinese seperti itu. Tapi untuk perbedaan dalam supervisingnya, menurut saya bedanya adalah mungkin karena di Taiwan pun orang gimana ya? Dalam riset itu mahasiswanya yang harus proaktif sendiri gitu ya. Jadi di saya itu yang saya rasakan waktu disertasi dulu, beliau hanya memberi topik forecasting, saya yang harus mengeksplor.
forecastingnya ini pakai metode apa, datanya apa, saya yang harus mengajukan ke profesor bahwa hasil dengan data ini bagus atau tidak Prof, bisa ditulis atau tidak Prof, itu seperti itu. Dan menulis bukunya itu nanti, yang penting tuh papernya dulu, dua, publish requirement-nya, baru nulis buku gitu. Jadi sangat berbeda dengan teman-teman yang kayaknya profesornya lulusan luar negeri, USA atau UK gitu ya, yang ada pembimbingan bahwa dalam menulis buku, disertasi harus buat dulu review paper gitu. Bukan paper tentang metode, tapi bukan untuk mereview metode sebelum-sebelumnya itu apa saja gitu. Kan berarti kan dari segi literatur reviewnya lebih mateng ya, dan bukunya udah jadi separuh lah ibaratnya gitu. Ya, di situ sih bedanya. Kalau saya benar-benar di tahun pertama sampai ketiga itu benar-benar fokus untuk menyelesaikan kuliah di satu tahun pertama sambil sudah mulai mencoba-coba riset apa ya kira-kira gitu. Dan mulai di tahun kedua, ketiga itu baru benar-benar ngerjain riset saya sambil berusaha supaya papernya publish gitu. Gitu mungkin ya. Nanti bukunya terakhir ya, menjawab banget deh. Iya. Bukunya terakhir. Betul. Oke. Terima kasih Bu Happy. Oke, tadi juga Mas Bima udah menyinggung sedikit tentang betapa mereka itu perhatian ya, toleransinya tinggi juga, sampai disediain sekolah juga segala macam. Nah, ini kita pengen mengarah ke daily life di sana tuh seperti apa gitu kan ya. Mungkin kita bisa berbicara dulu tentang tempat tinggalnya kali, tempat tinggalnya. Di sini saya pengen yang tinggal di dormitori siapa aja nih? Coba Mas Benny di dormitori. Sempat pindah. Oh, sempat pindah. Pertama sebelum berkeluarga di dormitori dulu. Setelah berkeluarga nggak boleh di dormitori. Jadi harus keluar. Keluar. Kalau yang tinggal di apartemen siapa? Mas kosan lebih tepatnya. Mas kosan. Oke, kos-kosan lah. Ini satu kamar sendiri lah ya. Satu kamar sendiri. Berarti Bu Happy dan Pak Store dan Store. Saya dari awal sudah di kos-kosan, enggak sempat ngerasain dormitori saya. Waduh, gaya banget ini Mas Store nih. Kalau udah langsung di apartemen dong. Nah, mungkin bisa Mas Benny sama Mas Store aja deh yang cerita. Kan beda nih, satunya di dormitori, satunya di apartemen. Bisa cerita tempat tinggalnya kayak gimana? Terus biasanya Mas Benny sama Mas Store nih kan suka jalan-jalan ya, paling suka jalan-jalan nih kayaknya. Kalau Bu Happy kayak belajar terus deh. Mas Bima juga nih kayaknya belajar terus. Nah, kalau Mas Benny sama Mas Teras suka jalan-jalan, mungkin bisa diceritain sama audiens kita tempat tinggalnya kayak gimana. Terus kalau jalan-jalan itu kayak gimana sih di sana, kayak infrastrukturnya gimana, terus transportasinya juga seperti apa, terus habis itu metode pembayaran misalnya cashless atau enggak, kayak gitu-gitu coba. Dari silakan dari siapa aja dulu boleh. Dari Mas Benny dulu aja. Mau gitu. yang soro-soro dulu ya. Ya kalau saya di dormitory isinya kebetulan kalau untuk graduate student itu satu kamar diisi dua, tapi kasurnya di atas. Nah, jadi tidurnya di atas, terus di bawahnya itu lemari baju gitu, terus kamarnya juga ukurannya apa ya? 3x4 kali, tapi diisi 2 orang itu sudah jadi meja belajar, ganteng sama lemari, ganteng sama tempat tidur. Jadi kalau agak-agak ngantuk, mau pipis malam-malam gitu ya, butuh skill untuk turun dari tempat tidur, kira-kira gitu. Saya nggak jatuh, karena ada juga yang jatuh gitu, masih ngantuk. Untuk ya itu sih nggak nyamannya kalau di dorm itu karena kita nggak bisa sendiri ya, karena harus berdua sama orang lain gitu. Kebetulan untuk tahun pertama saya dapat roommate itu lokal, orang Taiwan. Lalu di mau masuk tahun ketiga itu saya mengajukan pindah. Kebetulan ada teman Indonesia yang kosong satu, terus saya pindah mendekati dapur sih lebih tepatnya, supaya kalau masak dan segala macam itu enak. Karena kalau kita masak di dorm itu alarm bunyi, nah satu dorm bisa